Hello and welcome back with me Lukman Hakim di Kota Luxor. Kota yang menjadi open air museum terbesar di Mesir dengan peninggalan sejarahnya yang masih terawat sampai saat ini. 3000 tahun lalu, berbagai kuil, lembah para raja, monumen, bahkan ibu kota Mesir berdiri di Luxor. Dan hari ini kita akan berjelajah sembari bercerita mengenai salah satu warisan bangsa Mesir kuno era kerajaan baru, yaitu Kuil Luxor. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Luxor Timur ya. Destination. Ya ini destinasi terakhir kita. Oke. Okay. Ini gue sangat excited banget ke Luxor Temple. Karena ini sore guys. Kemarin-kemarin gue ke Luxor itu ke temple-temple itu siang. Jadi panas banget cuacanya dan sore ini lumayan gak terlalu panas. Oke. Okay. Nah ini di samping gue udah ada Luxor Temple. Jadi pintu masuknya itu kita harus jalan belok kiri. Oke. Okay, jadi beginilah kondisi Luxor Timur. Dan ini benar-benar menurut gua Luxor Timur itu bisa dibilang bagus lah ya. Ya gua tahun 2018 gua pernah ke Luxor. Tapi ini sekarang udah benar-benar beda ya. Dulu nggak kayak gini guys. Jalanannya tuh nggak ada itu kayak taman itu nggak ada. Nah sekarang udah ada tuh tulisan Luxor sana. Thank you. No. Take you around with the market. Thank you. Sur city and bring you. I want to enter the temple. I take you by five. Okay. Five Egyptian. Help my horse. Just I just five. Want to walk. Five. Thank you. Help my horse. Thank you. Okay, for five. Thank you, brother. Maybe later, brother. I'm nice to walk. Maybe after walk. No. Oh my God! Don't be bruised my heart. Thank you. Biasa ditawarin buat aja. Delman, hantur kereta hantur. Tips ya buat teman-teman semua, kalau ditawarin kayak gitu sebisa mungkin bilang kalau emang nggak mau naik, bilangnya ya udah nggak mau, jangan bilang ya. Kalau lu speak bilang ya iya gitu, nanti lu bakal ditungguin gitu beneran, dikejar-kejar gitu malah, dipepet. Dan itu nggak nyaman banget sih kalau lu jalan-jalan. Itu adalah Masjid Abdul Hagat ya, yang sangat populer di Kota Luxor, yang mana itu adalah masjid dari seorang tokoh sufi yang tersohor ya di Kota Luxor. Dibangun masjidnya itu dari dinasti Fatimiyah. Biasanya kalau orang-orang ziarah Humaitaro yang area Soit Selatan, itu Masjid Abdul Hagat itu tidak terlewatkan ya. Oke sobat sejak dulu semua, jadi kita sudah berada di depan gerbang Kuil Luxor ya. Jadi kita mau beli tiketnya dulu dan let's go. Nah kita sudah berada di dalam kuil ini. Keterangan singkat ya mengenai Kota Luxor, dan ada denahnya juga tuh kalian bisa lihat. Kita tadi datang dari arah barat tempat hotel gue berada dan menuju ke Kuil Luxor di sebelah timur Sungai Nil ya, ini pakai kapal Veluca tadi. Oke segitu aja, ayo kita lanjut ke bagian dalam. Nah kita bisa lihat itu kuil megahnya sudah tampak terlihat. Sebetulnya apa sih tujuan Kuil Luxor itu dibangun? Dan siapa yang membangun kuil ini sebetulnya? Nah, jadi tujuan sebenarnya kuil di zaman Mesir kuno itu dibangun adalah untuk pemujaan dewa lokal setempat. Karena ini kota Luxor, maka dewanya adalah dewa Amun-Ra atau dewa matahari. Nah, balik lagi, siapa yang membangun kuil ini sebetulnya? Jadi yang membangun pertama kali Kuil Luxor ini adalah Firaun Amenhotep III dari dinasti ke-18 tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian dia wafat dan belum sempat merampungkannya, dan setelah 100 tahun akhirnya Firaun Ramses II berhasil melanjutkan proyek pembangunan Kuil Luxor dan menyempurnakannya ya. Makanya banyak tuh patung-patung Ramses II berjejer kan, ada 6 di situ. Itu menunjukkan bahwasanya ya beliau ingin dianggap sebagai pembuat Kuil Luxor, seperti itu. Sobat Jaknil, coba lihat di depan patung Ramses itu ada tugu lancip yang tingginya kira-kira 25 meter ya. Ujungnya berbentuk limas atau piramid. Itu namanya Obelix ya, salah satu peninggalan Mesir kuno ya, yang bertujuan untuk pemujaan Dewa Ra atau Dewa Matahari. Di badan Obelix biasanya terdapat hieroglif yang menceritakan pembuat Obelix tersebut. Dan di bagian kakinya teman-teman bisa lihat itu ada babon ya, bejejer atau sejenis kera. Dalam mitologi Mesir kuno, babon itu biasa disebut sebagai makhluk yang
suka memuji dewa ketika matahari terbit ataupun terbenam. Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu cuma ada satu Obelix. Padahal di zaman dulu itu ada dua Obelix loh teman-teman. Nah, kemana satunya sekarang? Itu ada ceritanya sendiri. Jadi ketika itu kan di abad ke-19 Masehi, Mesir dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Dan penguasa ketika itu adalah Raja Muhammad Ali. Jadi ketika kunjungan Raja Louis IX dari Perancis ya ke Mesir, itu Raja Louis meminta kepada Muhammad Ali berupa buah tangan ya. Dan Muhammad Ali pun memberikan Obelix yang ada di kota Luxor ini sebagai oleh-oleh gitu untuk Raja Perancis. Dan sebagai gantinya, Raja Louis memberikan sebuah jam yang besar ya, dan tentu indah. Dan itu sempat dipajang juga di Mesir ketika itu. Tapi baru selang 2 minggu jamnya itu udah rusak loh guys. Dan sekarang apa yang didapatkan oleh Perancis? Yaitu Obelix yang masih berdiri kokoh sampai sekarang di sebuah tempat yang bernama The Concord Square. Ya kira-kira seperti itulah ceritanya guys. Nah, mari kita mendekat ke patung Ramses II yang duduk di depan kuil Luxor ya. Masya Allah, gede banget ya. Dari mulai kakinya, kepalanya. Ini menunjukkan bahwasanya memang Ramses II itu ya sangat bermegah-megahan. Dan memang dia tercatat sebagai Fir'aun yang sangat masif dalam pembangunan kota-kota ataupun kuil-kuil, istana-istana, monumen-monumen di era Mesir kuno. Makanya gak heran ya, beliau itu sangat suka membangun monumennya sendiri di banyak kuil yang ada di Mesir. Oke, sekarang kita akan memasuki aula pertama ya. Perlu beberapa langkah lagi buat sampai di sana. Dan dari sini puing-puing yang indah dan besar sudah tampak kelihatan ya. Biasanya di puing-puing itu ada hieroglif di badannya guys. Jadi seperti berbentuk apa ya, pohon papirus ataupun lotus lah. Oke, kita sudah sampai di aula pertama. Masya Allah ya, megah banget. Jadi bagaimana sih sebenarnya mereka itu bisa membangun istana semegah ini ya? Padahal kan kita tahu bahwa saya di zaman itu teknologi aja belum canggih ya. Bahkan alat-alat seperti katrol pengangkat batu ya, ataupun ya alat-alat yang bisa memecah batu ataupun mengukur batu secara presisi itu kan belum ada pasti gitu kan. Nah, gimana mereka bisa membangun bangunan yang sangat megah ini gitu kan, dengan sangat presisi? Nah, kalau kita telisik dalam Al-Qur'an, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pernah menyinggung ya nama seorang arsitek yang sangat mahir. Dia adalah Haman. Teman-teman pernah dengar pasti kan? Haman ini adalah mitranya Fir'aun dan merupakan arsitek kepercayaan Fir'aun yang membantu Fir'aun dalam membangun istana ataupun bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Tujuannya apa? Tentu untuk menunjukkan kesombongan Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa alaihissalam ya. Bahkan untuk menentang dakwah Nabi Musa dan menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Dan itu Allah rekam di dalam surat Al-Qasas ayat 38 yang berbunyi, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Subhanallah, ini benar-benar tingkat tertinggi daripada kesombongan seorang hamba ya, mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Fir'aun melanjutkan, fa'ukit liya haman alattin faja'alli surhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Maka bakarlah tanah liat untuk wahai Haman, untuk membuat batu bata ya sebagai bahan dasar bangunan. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu minal kathibin. Dan aku yakin bahwa dia, Nabi Musa AS, termasuk orang-orang pendusta. Subhanallah, inilah bukti kesombongan Fir'aun yang Allah rekam di dalam Al-Quran guys. Kesombongan tertinggi hamba yang mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Allah juga mengabarkan ya bahwasanya di akhir hayat Fir'aun, dia kan beriman ya kepada Tuhannya Musa akhirnya ketika hampir Allah tenggelamkan di Laut Merah. Itu Allah tidak memaafkan taubat Fir'aun, bahkan mengabadikan jasadnya yang ditenggelamkan di Laut Merah sebagai ibroh bagi generasi yang akan datang. Dan ini terekam juga di dalam surat Yunus ayat 92, فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu atau jasadmu, wahai Fir'aun, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sudahmu. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, pertanyaan lagi. Jadi siapakah sebetulnya Fir'aun yang memerintahkan arsitek Haman ini ya, dan menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam? Apakah Ramses II yang kuilnya ada di sini,
ataupun yang lain. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena menurut para ilmuwan dan arkeolog dunia ya, setidaknya ada dua pendapat yang masyhur atau yang populer berdasarkan sisi arkeologis dan juga keberadaan mumi Fir'aun yang ditemukan di lembah kota Luxor. Pendapat pertama, Fir'aun yang mengejar Nabi Musa adalah Ramses II atau orang yang membangun kuil ini. Pendapat kedua adalah Merenptah atau anak dari Ramses II itu sendiri. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Ramses II ya. Dia berasal dari dinasti ke-19. Ia bahkan sering dianggap sebagai Fir'aun terbesar dan terkuat dalam sejarah Mesir kuno ya. Dan Ramses II ini beberapa kali memimpin ekspedisi ya ke Israel, Lebanon, Suria ya. Bahkan ke Nubia. Dan Ramses II ini memerintah Mesir itu sangat panjang, 60 tahun bayangin. Ini tergolong lama ya bagi seorang Fir'aun. Artinya, di zaman itu, di zaman pemerintahannya Ramses II, itu tergolong stabil dan tidak ada gejolak. Karena gak mungkin kalau dia memimpin Mesir lama, itu tidak ada gejolak gitu kan, tidak ada instabilitas gitu. Berbeda dengan anaknya Ramses II ini ya, yaitu Merenptah. Itu memerintah Mesir cepat, tergolong cepat, hanya 10 tahun ya. Padahal dia masih muda. Dan berarti kan bisa jadi ada sebuah kejadian yang membuat Merenptah ini meninggal secara tiba-tiba. Dan fakta lainnya yang membuat ilmuwan meyakini bahwa Merenptah adalah Fir'aunnya Musa itu dari keberadaan muminya yang berwarna putih ya, karena lama terendam air laut. Dan setelah diteliti juga oleh ilmuwan ya, di jasadnya itu, muminya itu terdapat bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Ala kulihal, intinya baik Ramses II ataupun Merenptah ya yang menentang dakwah Fir'aun ya, kita harus meyakini dan mengambil ibrah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu memang benar. Bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hak ataupun benar. Dan segala peristiwa yang terjadi di masa lampau itu adalah peristiwa yang harus kita ambil pelajarannya. Oke, jadi itu saja penjelasan gue mengenai kuil Luxor dan cerita mengenai Fir'aun Ramses II dan juga anaknya. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran kita semua ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Rizjaknil. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Ilalikom.